keberkahan, tambahan keberkahan kehidupan kita di dunia ini dan kemuliaan nanti di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, mengingat waktu yang senantiasa terus berjalan, untuk itu sepenuhnya waktu terkait dengan kegiatan ngaji dasar yang nanti akan dibersamai oleh Ibu Imas dan juga untuk memahami dari ayat-ayat pilihan dimintakan kepada Ibu Nur Laila Sa'dillah. Sekali lagi, selamat Bapak dan Ibu, semoga bisa mengikuti kegiatan Thalabul Ilmi pagi hari ini dengan sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Bunda Imas dari Kalasan, disilahkan. Ibu Imas. Oh ya. Silakan Ibu Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali murojaah surat ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari surah Al-Ghasyiyah. Sekarang saya bacakan dulu semuanya. Al-Ghasyiyah ada berapa? Ternyata banyak. Kita bagi dua aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu, nanti diikuti nggih. Saya bacakan beberapa ayat. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa. Recording in progress. La yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Monggo ibu-ibu dan bapak bersama-sama kita. Maaf Bu Imas, ini gimana? Sepertinya nadanya beda yang kemarin. Untuk itu iya. Dari ta'awud basmalah Bu Imas satu ayat kemudian kita menirukan. Iya, baiklah. Bapak ibu, kalau ini kira-kira kesulitan boten atau kita kembali ke Ros? Ya papa, nada ya, baru ya. Nada apa? Namanya nada Murata ya. Iya Murata ini Bayati ya. Bu Imas. Bayati. Iya kalau kalau ada yang salah Bunda Penti tolong dibetulkan nadanya ya. Bu Imas. Iya gimana? Nada baru boleh dicoba untuk penyegaran agar tidak boring bosen. Betul. Siap, siap. Siap ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Satu, dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Satu, dua. هل أتاك حديث الغاشية؟ Satu, dua. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. Satu, dua. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. Satu, dua. Naran hamiyah. Satu, dua. Satu, dua. Tusqa min ainin aniyah. Satu, dua. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Satu, dua. Laisa lahum ta'amun illa min La yusminu wa la yughni min ju'. Satu, dua. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma'idhin na'imah. Satu, dua. Fi jannatin 'aliyah. Ada yang mencoba, silahkan. Bunda Nunu, Bunda Imas, boleh kasih rumusnya dulu enggak? Rumusnya itu cuma tiga ya. La 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 Datar naik dan turun. Hal ataka hadithul ghasiyah. Musqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min wujuhun yawma idhin na'imah. Lisa ya radhiya fi jannatin 'aliyah. Yuk bersama-sama aja ya. Ya, satu,
ini baru penyesuaian. Kalau nanti seperti itu Ros ya, lama-lama juga bisa. Ini hanya ingin coba yang baru aja gitu. Siap Ibu Bapak semuanya. Satu, dua, tiga dari Taud. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Daimas. Semoga kerinduan untuk membaca dengan nada-nada pilihan yang lain memberikan semangat kepada kita. Amin. Untuk selanjutnya kepada Ibunda Nurlela Sa'dila untuk memahami beberapa ayat dari tafsir Bapak. Iya, tafsirnya. Silakan Bunda Nurlela. Silakan. Banyak. Dan siapa Pak Salim? Ya, tadi Bu Nurlela. Suruh apa? Tafsir. Nanti Bapakku. Bagian tafsir Bunda Fenty, Bapak. Untuk podcast hadis hari ini, ditiadakan dulu, biar kita masih banyak waktu untuk tafsirnya. Oke. Okay. Tadi kita masuk telap soalnya. Langsung tafsir, Bu. Berarti Bunda Penti atau Sok Mangga? Langsung Bunda Penti. Ya. Terima kasih Pak Salim, terima kasih Bunda Imas yang sudah menuntun kita semua untuk membaca ayat-ayat Allah dengan nada bayati sekarang ya. Kemarin-kemarin ada Ros dan tinggal beberapa menit untuk menafsirkan beberapa ayat. Mungkin langsung saja ke surah Al-Ghosiyah ya, untuk karena kemarin lupa sampai surat apa. Nah, sekarang kita ayat pertama surat Al-Ghosiyah di sini. Hal ataka hadithul ghosiyah. Hal apakah ataka telah datang kepadamu hadithu berita Al-Ghosiyah, yaitu hari kiamat. Nah, jadi di ayat pertama ini ada beberapa pendapat ya dari ahli tafsir bahwa Al-Ghosiyah di sana adalah nama salah satu dari nama hari kiamat, yang mana banyak ya nama hari kiamat.
dan agosia sendiri kan artinya meliputi. Kenapa hari kiamat dinamai Goshiyah atau meliputi? Karena begitu dahsyatnya hari kiamat, kengerian dan lain sebagainya meliputi seluruh makhluk yang ada di dunia. Dimulai dari ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, maka terjadi ya kegoncangan, kedahsyatan, kengerian, hancur alam semesta, meliputi seluruh makhluk. Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Ghoshiyah ini adalah salah satu nama neraka ya, salah satu nama neraka dari surah Ibrahim, sarabiluhum min qatiran, pakaian mereka dari cairan aspal. Ini penghuni neraka, sarabiluhum min qatiran, bahwa pakaian mereka dari cairan aspal, watagsya wujuhahumunnar, dan wajah mereka ditutupi api neraka. Nah, kemudian di sana kan ada tagsya, meliputi atau menutupi. Kemudian juga di sini ada pendapat bahwa artinya Al-Ghoshiyah di sana itu artinya neraka jahanam. Nah, kemudian selanjutnya ada pendapat ketiga, Al-Ghoshiyah itu penghuninya ya, penghuni neraka jahanam. Jadi penghuni neraka jahanam, tagshanar, akan masuk ke dalam neraka jahanam sehingga tubuh mereka itu diliputi neraka jahanam. Nah, selanjutnya di ayat kedua, wujuhun, wajah-wajah, yauma idzin, pada hari itu, khosyi'ah, tertunduk, tertunduk, terhina. Nah, maksudnya siapa? Wujuhun, wajah-wajah, yauma idzin, pada hari itu, khosyi'ah, tertunduk, terhina. Maksudnya orang-orang kafir yang diazab oleh Allah di dalam neraka jahanam. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa pada hari tersebut mereka tertunduk hina, wajah mereka timbul khosyi'ah ya, kehusyuan, karena selama di dunia mereka tidak pernah khusyuk. Mereka selama di dunia gembira, hura-hura gitu ya. Ini ya yang disebut dalam surah yang lain, orang sifat orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari tangan mereka dari belakang, seperti dalam surah Al-Insyikaq ya, bahwa bagi wa amman utiya kitabahu waro adhri, adapun yang mereka orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari belakang mereka, fasaufa yad'u thuburo, maka dia akan itu ya, akan berteriak celakalah aku, wayasla sa'iro, dan akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, innahu kana fi ahlihi masruro. Nah, sungguh dia yang dulu di dunia masruro, bergembira gitu ya. Orang-orang kafir ketika di dunia mereka bersenang-senang, berfoya-foya, tertawa, terbahak-bahak, tidak pernah timbul kehusyuan dalam hatinya, tidak pernah terbetik dalam hatinya untuk melakukan sholat, untuk melakukan zakat, untuk melakukan haji, tidak pernah terbetik bagaimana membayangkan dahsyatnya hari kiamat. Mereka hura-hura melakukan hal-hal sesuka mereka, sehingga jadilah wajah-wajah mereka pada saat itu khusyuk, tertunduk ketakutan. Nah, selanjutnya di sini amilatun nasibah, di ayat ketiga ada 3 menit lagi ya. Amilatun, amilah itu bekerja keras, nasibah, kepayahan gitu ya. Nah, ada 2 pendapat ulama tentang amilatun, orang yang bekerja keras, nasibah, orang yang payah itu maksudnya apa? Ya, di sini ada pendapat pertama bahwa bekerja keras lagi kepayahan ini berkaitan dengan orang-orang yang selama di dunia mereka bersusah payah beramal soleh. Mereka berletih-letih beramal soleh. Mungkin mudah-mudahan kita termasuk ya yang berletih-letih untuk beramal soleh. Nah, dan tapi na'udzubillah nih kalau ayat ini bukan kesana maksudnya ya. Jadi amilatun nasibah itu ketika di dunia mereka berletih-letih, tetapi mereka kepayahan di akhirat, kepayahan gitu. Di dunia mereka letih-letih beramal solih, tetapi mereka tetap masuk neraka jahanam karena mereka menganggap bahwa amalan mereka itu adalah amal soleh, ternyata tidak diterima oleh Allah. Kita berlindung ya dari golongan ini, amilatun nasibah, di dunia berlelah-lelah tetapi di akhirat juga karena amalnya tidak diterima oleh Allah, nasibah, mereka kepayahan. Maksudnya di sini ada yang berpendapat ini ditujukan kepada para pendeta.
Nah, para pendeta, mereka di dunia kan berletih-letih ya. Sampai ada salah satu hadis dari Umar bin Khattab, ketika melewati pendeta, lalu Umar memanggil, "Wahai pendeta," kemudian pendeta tersebut keluar. Maka Umar pun memandang pendeta tersebut dan menangis. Sehingga ditanyakan oleh pendeta itu, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu menangis?" Beliau berkata, "Aku ingat firman Allah, 'Amilatun nasibah.' Ada orang yang amilah, mereka bekerja keras, nasibah, tapi kepayahan." Kemudian Umar merenungkan ya, para pendeta yang beribadah, mereka beribadah tetapi dalam kesesatan. Mereka berletih-letih beribadah di dunia, tetapi di akhirat mereka masuk neraka jahanam karena tidak diterima oleh Allah. Ini yang membuat Umar menangis. Nah, ini satu menit lagi. Amilatun nasibah. Itu juga ada yang berpendapat maksudnya orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij mereka beribadah dengan berbagai hal. Tetapi orang-orang khawarij mengkafirkan orang lain. Mengkafirkan orang lain sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berpendapat ini adalah orang-orang yang suka mengada-ngadakan, menambah-nambah dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Wallahu alam. Kita berlindung semua kepada Allah, mudah-mudahan tidak termasuk amilatun nasibah, berletih-letih di dunia tetapi di akhirat tetap mendapatkan neraka jahanam. Mudah-mudahan amal soleh kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Kita berdoa semuanya, mungkin hanya itu saja, sudah tepat 5.40. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Fenty, kepada Bunda Imas. Alhamdulillah waktu yang kita rencanakan telah usai. Untuk itu, selamat Bapak dan Ibu semua. Pagi ini kita sudah hadir di Majelis Ilmu. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kita dalam aktivitas keseharian. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang telah bertugas pada pagi ini. Kita insya Allah berjumpa kembali pada esok subuh ya. 05.00 semoga sudah tepat waktu semua ngumpul di majlis ini. Amin ya Rabbal Alamin. Buah mangga, buah duku, mangga atuh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.